Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Teman-teman, siang ini saya masih berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya sedang mau mengambil video kereta di spot lurus ya. Spot lurus sebelah barat stasiun Yogyakarta. Tapi mohon maaf untuk namanya, saya memang kurang begitu paham ya teman-teman ya di sini. Ini letaknya di sebelah barat ya stasiun Yogyakarta. Dari lokasi tempat saya hunting kemarin itu tidak jauh beda ya. Hanya berbeda GPS saja. Yang ini nomor GPS-nya 737. Oke teman-teman, kita tunggu kereta yang akan melintas. Ikutin terus videonya sampai selesai. Pintu GPS sudah melintas. Salah teman-teman. Pintu GPS sudah menutup. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api. Apa ya? Kita tunggu ya kereta api apa yang akan melintas di sini. Nah, di sana ada kelihatan ya. Mohon maaf teman-teman kalau di sini saya tidak tahu ya. Kereta-kereta yang akan melintas. Jadwalnya juga kurang begitu tahu. Sepertinya sih ini roda ya pagi ya. Betul sekali teman-teman, kereta api Lodaya Pagi yang diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan menuju tujuan akhir stasiun Bandung baru saja melintas di sini ya. Kereta api Lodaya Pagi, semoga selamat, lancar sampai Bandung ya. Kita tunggu kereta api berikutnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pintu GPS sudah menutup kembali. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api ya. Ya emang kereta api. Aduh. Kereta apa ini? Nanti kita lihat ya pada saat melintas. Karena saya tidak begitu tahu. Teman-teman, itu kereta api Logawa ya, yang berangkat dari stasiun Purwokerto menuju tujuan akhir stasiun Jember ya. Kereta api Logawa baru saja melintas, persiapan masuk stasiun Lempuyangan, berhenti di Lempuyangan, selanjutnya diberangkatkan kembali menuju Jember ya.
Pintu JPL sudah menutup kembali. Kita tunggu kereta yang akan melintas. Kereta apa? Saya kurang tahu. Kita tunggu saja ya. Kereta akan melintas di JPL 737. Ternyata hanya lokomotif ya ini. Ternyata hanya seruntulan lokomotif ya, nggak bawa rangkaian. Jadi otomatis ini tidak ada nama keretanya ya. Seruntulan lokomotif barusan, sebentar lagi akan masuk kereta feeder ya. Kereta feeder maksudnya pramek teman-teman. Kereta pramek yang berangkat dari stasiun Kutoarjo menuju tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Suara klaksonnya kayak gitu ya, lucu. Lucu klaksonnya teman-teman. Berjalan pelan di JPL 737 ya, karena kita lihat di depan sinyalnya masih merah ya, belum hijau. Akhirnya lewat juga dan JPL bisa dibuka. Masih berjalan pelan menuju sinyal aman masuk ke stasiun Tugu Yogyakarta.
posisi kereta Pramex masih di situ ya, menunggu sinyal aman masuk ke stasiun Tugu Yogyakarta. Dan JPL pun menutup kembali. Sebentar lagi kereta api bandara akan segera melintas di sini. Diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju tujuan akhir Bandara Adi Sucipto ya, atau namanya Yogyakarta International Airport ya. Mohon maaf kalau salah teman-teman. Nah itu dia. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian ya. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya, terima kasih JPL 737 Yogyakarta. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.